go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membuat bullet journal setup untuk bulan Mei 2020. So ya, langsung aja aku akan sebutin alat-alat yang aku gunain untuk membuat bullet journal ini. Yang pertama ada penggaris butterfly. Kemudian ada pulpen gel Joico. Selanjutnya ada brush pen dari Snowman yang warnanya orange. Lalu ada spidol dari Snowman. Ada brush pen dari Snowman yang warnanya merah. Langsung aja yuk kita buat. Di spread pertama, aku akan menuliskan quotes yang aku dapat dari Pinterest. Oh iya, by the way, aku juga udah ngeprint beberapa stiker menggunakan kertas HVS. Stiker ini aku dapat dari Pinterest. Setelah aku menuliskan quote, selanjutnya aku hias menggunakan stiker-stiker tadi. Oke, lanjut ke spread selanjutnya. Di sini aku akan menuliskan bulan Mei dan kalendernya. Oh iya, di sini tulisan bulan Mei aku coba untuk gradasi. Aku nggak tahu ya ini tekniknya benar atau enggak. Buat kalian yang ngerti, tolong komen di bawah ya, karena aku itu benar-benar pemula, teman-teman. Selanjutnya aku beri list di pinggiran tulisannya supaya terlihat lebih rapi. Kemudian aku beri shadow di tulisannya. Selesai menulis semuanya, lalu aku tempeli stiker yang udah diprint tadi. Oke, lanjut ke spread selanjutnya. Di sini ada Manly Lock.
Monthly log bulan ini template-nya gak jauh beda dengan monthly log bulan lalu, karena aku masih ngerasa cocok dengan template seperti ini. Buat kalian yang baru nonton video ini dan belum nonton video bullet journal aku sebelumnya, boleh ditonton ya teman-teman. Di bawah kolom monthly log, aku tuliskan untuk kolom favorite of the month. Dan di sampingnya aku tuliskan untuk kolom goals bulan ini. Oke, lanjut ke spread selanjutnya. Di sini ada weekly log. Weekly log di sini aku buat simple aja dengan membuat garis-garis seperti ini. Lanjut ke spread selanjutnya, di sini ada mood tracker. Mood tracker di sini aku gambar dengan sketsa balon udara.
Di spread selanjutnya ada Habits Tracker. Habit tracker di sini template-nya aku buat kotak-kotak. Lanjut di spread selanjutnya atau spread terakhir, aku akan menuliskan quotes yang aku dapat dari Pinterest. Yay, jadi deh. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. In a place to hide in a wonder. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk membuat bullet journal ya. See you next video. Bye bye. I can't.